Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan share atau berbagi trik cara mengatasi ini dia YouTube pencet yang lagi viral yang tidak bisa diakses ya. Keterangannya adalah masalah dengan server. Ya, 400-nya. Kita coba lagi, kita pencarian juga tetap share. Tetap nggak bisa ya, teman-teman. Kita hapus data juga sama masih belum bisa dipakai. Kita coba, katanya sih dengan menghapus data kita bisa bisa apa ya, bisa digunakan lagi. Kita coba hapus data ke pengaturan. Aplikasi cari aplikasi yang namanya pencet, oke, kita hapus datanya, coba kita hapus datanya, kita hapus, klik hapus data ke masih bisa dipakai. Tetap saja ya teman-teman, masih bisa dipakai, tidak bisa dipakai ini. Kita tahu kenapa, sudah 3 hari kemarin sih masih bisa, dengan pencarian kita masih bisa memutar, untuk hari ini sudah tidak bisa dipakai YouTube pencetnya. Ini sangat disayangkan sekali ya, karena dengan YouTube pencet ini kita bisa premium alias gratis tanpa iklan, juga kita dapat memutar video dengan latar belakang walaupun HP mati, posisi tidak layar tidak hidup juga masih bisa diputar ya. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Kita pertama ya, kita hapus saja aplikasi yang ini yang error ya. Nah, ini dia linknya, kita coba untuk menginstalnya. Ini YouTube pencet terbaru ya, untuk mengatasi YouTube pencet yang tidak bisa dipakai sekarang ya. YouTube pencet terbaru kita coba install. Oke, kita unduh. Oke, aja. Oke. Closing aja. Dia teman-teman ya, kita tinggal tunggu sampai proses pengunduhan selesai. Oke, coba kita install, kita ekstrak. Di sini bebas, pengen mengekstrak ini juga bisa ya teman-teman. Nah, kita buka explore. Oke, nah ini dia sandinya ya, 2022, kita buka extract, install. Kita buka, oke, kita buka, lepas. Nah, ini dia teman ya, ini teman-teman bisa login.
bass. Nah, coba putar yang ini. Work ya teman-teman. Ya. Tanpa iklan ya teman-teman. Dan juga bisa latar belakang ya. Bisa muncul juga bisa. Kita bagikan ya. Oke, coba kita pas putar terakhir. Teman-teman, oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya, serta share apabila video ini bermanfaat. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.